Bu Sarah, kenapa Ibu mengorbankan Andin, Bu? Padahal Andin juga kan putri Ibu. Ya, karena bukan anak kandung saya. Andin adalah anak hasil dari... Sebelum vonis diberikan kepada saudara Andin? Ya. Saya membantu anak saya, Elsa. Memberikan kesaksian palsu. Saya bersaksi 4 tahun yang lalu bahwa Elsa bersama saya di rumah pada saat kejadian. Padahal tidak. Saya bersalah. Saya membela anak saya, Elsa. Sementara saya mengorbankan putri saya yang lain, Andin. Bu Sarah, kenapa Ibu mengorbankan Andin, Bu? Padahal Andin juga kan putri Ibu. Andin bukan anak kandung saya. Andin adalah anak hasil dari perselingkuhan suami saya dengan perempuan lain. Putri saya, Andin, begitu mencintai saya sepenuh hati. Dia mencintai saya dengan sangat tulus. Dan saya menyesal. Ayo, 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 gemoy. Ayo. Makasih Om Jimmy, Om Putra. Udah jagain aku di sekolah. Sama-sama, Rena. Kalau gitu kami pamit dulu ya. Iya, Om. Makasih, Pak. Makasih. Udah yuk, kita masuk yuk. Yuk. Pak Yongki, makasih ya. Makasih. Sama-sama, Raina. Let's go, kita masuk. Kalau sering makan gula aren, bikin badan jadi megar. Uya jadi pengen keren, biar maco kayak bodyguard. Pertama-tama, Uya harus olahraga dulu. Ya. 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 Gue lapar, Cus. Gue lapar. Kalau gitu, Gemoy tunggu di sini dulu. Encus ambil makan siangnya Rena di dapur. Oke, okay. Tunggu ya.
Demplon. Masakannya udah kelar belum? Si Gemoy lapar. Ya lagian diajakin ngomong, udah masak apa belum? Rena lapar. Ngapain sih? Maafin Kiki ya Mbak ya. Kiki gak ngeh kalau Mbak Mirna tadi ngajakin ngomong Kiki. Mbak, ini beritanya Mbak Elsa. Kan hari ini sidang keduanya. Oh iya, benar. Udah sidang kedua aja ya. Cepet ya. Ya itu makanya Kiki penasaran. Kiki pengen tahu deh Mbak. Kira-kira Mbak Elsa dihukum berapa lama ya Mbak Mir? Kayaknya bakal bertahun-tahun deh. Ya tapi pasti Andin bakalan sedih juga ya Ki ya. Biar gimana pun juga kan Elsa itu adiknya Andin. Semarah-marahnya Andin, sekesel-keselnya Andin. Ya gak tega juga lah ngeliat adiknya di penjara, ya kan? Jadi Tante Frozen di penjara. Kok Gemoy kesini? Tadi kan cus suruh tunggu di sana. Nah, kok tiba-tiba mak petunduk sih, nak? Cus, apa benar Tante Frozen di penjara? Oh, enggak. Rana tadi salah dengar, enggak. Ya, ya kan, Miss? Enggak kan? Iya. Salah dengar nih. Anjus bohong. Aku marah kalau Anjus bohong. Eh, Gemoy, Gemoy. Ya. Pamir. Aduh. Mamir. Bentar Ki, gua susulin dulu ya. Ya. Gemoy, Gemoy itu muncul. Reina. Hai. Kiki sama Mbak Mirna keceplosan lagi kan. Mulut ini emang kadang-kadang tadi marahin masalah gini kalau kayak gini caranya. Aduh, muka-muka Rena gak salah dengar. Muka-muka Rena gak ngomong aneh-aneh. Gemoy. Gemoy. Cemberut, kalau cemberut nanti mukanya nggak cantik lagi loh. Gimana kalau sekarang kita makan aja yuk? Miss Kiki kan udah masak, enak banget. Aku nggak mau makan. Kalau cus bohong. Aduh, Gemoy, kecil-kecil cabai rawit dah, keras kepala banget. Mirip banget sama Andin keras kepalanya. Aduh, gue mesti gimana ya? Ncus, jawab yang jujur ya. Apa Tante Frozen di penjara? Sini dulu, sini. Waduh. Nanti Rena tanya aja sama Mama sama Papa, ya? Mama sama Papa kan lagi pergi. Aku mau tanya Ncus aja. Tante Frozen. Iya, Tante Frozen di penjara. Kenapa, Cus? Soalnya waktu dulu banget. Udah lama banget Tante Frozen pernah nakal. Jadi ditangkep deh sama polisi. Kasian ya Tante Frozen. Iya, kasian banget. Makanya sekarang Rena doain Tante Frozen ya, supaya Tante Frozen baik-baik aja, gak sedih lagi gitu. Oke? Ncus udah cerita, Ncus udah gak bohong lagi sama Rena. Sekarang makan ya. Iya, makan. Iya. Tapi ganti baju dulu yuk. Iya. Oh, sayang. Gendong apa jalan sendiri? Gendong.
Saudara Nino, apa Anda selama ini tahu kalau saudari Elsa telah membunuh saudara Roy? Saya sama sekali tidak tahu, Yang Mulia.